Assalamualaikum guys, selamat datang di Lalojo Cooking. Buat kalian yang baru di channel ini, subscribe dulu dong sekeluarga. Tolong ini mah. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya gak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi guys, hari ini gue mau bikin dadar gulung moka isi pisang coklat lumer yang rasanya udah pasti ledeh banget. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita bikin. Pertama-tama kita bikin kulit krepnya dulu ya. Masukin tepung terigu. Kemudian coklat bubuk. Dan gula bubuk halus. Kemudian masukkan sedikit garam biar rasanya gurih, vanila bubuk, dan baking powder. Sekarang kita aduk-aduk semua bahan keringnya dulu ya. Lanjut, kita bisa tuangin susu cair full cream. Dan aduk lagi. Terus ceplokin 2 biji telur kalian. Satu persatu ya, dan aduk-aduk. Sekarang kita bisa masukin sisa susunya. Dan sebiji telur kalian yang lain. Oke, ini adonannya tinggal kita aduk-aduk aja sampai semuanya kecampur rata. Lalu masukin perisa moka. Ini opsional sih, karena kalau gue suka banget kalau kulit krepnya ini ada aroma kopinya gitu. Makanya gue pakai perisa moka ini. Oke, sekarang kita bisa ngocok lagi adonannya ini, sambil goyang salsa juga boleh, sampai adonannya ini kecampur rata, nggak ada yang ngegumpal. Kalau udah, sekarang yuk kita nyalain kompor dan panaskan wajan. Oke, ini wajannya udah panas ya. Terus sekarang kita bisa masukin adonannya. Oh iya, kalau kalian pakai teflon yang bukan anti lengket, kalian bisa olesi minyak atau margarin tipis-tipis gitu. Biar adonan krepnya nggak nempel. Nah, ini pinggiran kulit krepnya udah kering. Udah kita bisa sisir gitu pakai sutil. Terus tunggu bagian tengahnya mateng atau nggak terlalu basah gitu. Udah segini matengnya, terus kita tinggal angkat dan tiriskan. Sekarang kita bisa lanjut eksekusi bahan isiannya dulu ya. Ini gue pakai pisang tanduk. Boleh ganti pisang raja, pisang kepok, atau pisang nangka sih. Karena kayaknya jenis-jenis pisang tadi yang cocok buat gorengan.
Nah, sekarang kita bisa oseng-oseng pisang kalian pakai margarin sampai lemes gitu ya. Oke, ini pisangnya udah agak lemes. Gue mau taburi gula pasir, biar ada sensasi caramelize gitu. Mateng deh, ini tinggal kita isi ke kulit crepe-nya tadi ya. Sekarang saatnya kita bentuk dadar gulungnya. Caranya gampang kok. Taruh pisang agak ke ujung. Kemudian taburi coklat meses. Boleh ganti dengan dark coklat. Atau mungkin keju. Selai coklat juga boleh sih. Terus kita bisa gulung samping-samping kulitnya ini. Bagian atasnya juga digulung. Dan terakhir kita tinggal roll aja sampai semua pisangnya ini ketutup. Beres deh. Ini gue mau kencrotin susu coklat kental manis biar makin hipertensi. Biar makin mantap. Dadar gulung mocha isi pisang coklatnya udah jadi. Sekarang saatnya mari kita coba. Widih, rasanya mau meninggal. Perpaduan coklat, mocha, dan pisangnya juara banget deh. Oke deh guys, selamat mencoba. Bye-bye.